Pak Imam, mengenai social distancing ini terus-menerus disosialisasikan oleh pemerintah, namun kita lihat masih banyak warga yang belum sepenuhnya untuk mematuhi menjaga jarak. Bagaimana Anda menyoroti hal ini? Ya, pertama untuk jaga jarak, tidak berdempetan, itu memang bukan hal yang mudah ya, karena manusia itu kan sebagai makhluk sosial ya. Sehingga sulit sekali untuk tidak berkumpul, apalagi kultur Indonesia yang selama ini memang dikenal suka berkerumun, suka antara tetangga itu begitu akrab gitu. Tiba-tiba harus menghindari kumpul-kumpul atau jaraknya diatur, dan tidak semua orang atau tidak semua masyarakat itu mempunyai public space atau ruang-ruang publik yang cukup, apalagi kalau rumah-rumah antar satu tetangga dengan yang lain itu di perumahan yang memang sempit.